Ya pemirsa, acara hajatan kerap kali digelar di jalan umum saat sang tuan rumah tidak punya lapangan yang cukup untuk menggelar kegiatan. Mereka terpaksa menutup sebagian atau seluruh badan jalan menggunakan tenda. Namun di Kalimantan Barat, pemirsa, ada pengendara motor yang nekat menerobos tenda hajatan padahal sudah banyak tamu yang hadir. Ada-ada saja nih warga zaman now. Peristiwa ini terjadi di sebuah hajatan yang dilaksanakan di daerah Kalimantan Barat. Hey! Di mana seorang pengendara motor berplat KB sengaja menuntun motornya menerobos barisan tamu yang sedang duduk lesehan di bawah tenda. Sejumlah tamu yang duduk itu pun tampak memperlihatkan tatapan heran melihat tingkah cuek wanita pengendara motor tersebut. Ternyata kala itu juga tengah berlangsung acara pernikahan. Ya, unggahan tersebut pun kemudian menarik perhatian publik. Dan ternyata pada kolom komentar pun para warganet banyak yang adu argumen. Sebagian yang lain memberikan kritikan pedas terhadap aksinya yang dinilai tidak punya sopan santun. Namun, tak sedikit pula yang membela perempuan tersebut dan malah menyorot penyelenggara acara yang membuat hajatan di jalanan umum.